wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini, malam Jum'ah, malam ijabahnya doa di tempat yang mulia, di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan beriktikaf dengan melantunkan salawat dan salam kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lisan kita dimudahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia, macam-macam zikir yang kita baca di malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga di akhirat kita mendapatkan kenikmatan yang abadi, masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita semua menjadi orang yang beriman kepada Allah, wasilah kita mendapatkan hidayah, bisa menjadi orang yang beragama Islam, semua berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kegiatan seperti malam hari ini adalah suatu hal yang mulia. Berzikir kepada Allah dengan berjamaah adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah sabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jal illa hafat bihimul malaikah. Tidaklah duduk suatu kaum dalam suatu majlis yang mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jal kecuali para malaikat Allah akan mengerumuni mereka. Bergabung di tempat ini jutaan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyyathumur rahmah, dan Allah memberikan kepada mereka rahmat yang begitu luas. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah menyebut kita-kita semua yang berzikir di malam hari ini, menyebut nama kita satu persatu di hadapan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dikenal oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah dikenal oleh malaikat kecuali orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keutamaan majlis zikir bisa menghapuskan dosa-dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin istama'u yadhkurunallaha ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhah illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat salakum sayi'atukum hasanah." Tidaklah ada suatu kaum berkumpul berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak menginginkan kecuali mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali akan memanggil daripada langit Allah satu malaikat yang mengumandangkan, kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian semua dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kalian. Qad buddilat lakum sayi'atukum hasanat, sudah dirubah dosa-dosa kejelekan-kejelekan kalian menjadi kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan orang yang tidak mau berzikir berkumpul,
ini akan menjadi satu penyesalan di hari kiamat. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fihi wa lam yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis tetapi tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada majlis itu bagi mereka penyesalan pada hari kiamat. Mereka yang duduk berzikir kepada Allah mendapatkan pahala besar dari Allah, yang bersolawat kepada Allah mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad, dia sia-siakan. Duduk hanya sekedar membahas duniawi, duduk hanya sekedar membahas hal yang sia-sia, sehingga duduknya tidak mendapatkan pahala, mendatangkan penyesalan nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna lillahi azza wa jalla malaikatan sayyahina fil ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat khusus yang malaikat ini selalu berkeliling di permukaan bumi. Fadlan an kitabin nas, an kuttabin nas, malaikat yang lebih daripada malaikat pencatat amal-amal manusia. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wajal tanadau halummu ila bughyatikum. Apabila malaikat-malaikat itu mendapati kelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memanggil teman-temannya sesama malaikat, kemari, kemari kalian, ini tujuan kalian. Malaikat itu diperintah oleh Allah untuk mencari majelis-majelis zikir. Ketika mendapatkan majelis zikir seperti malam hari ini, mereka datang. Fayuhyun fayaji'una, mereka datang. Fayuhufuna bihim ila sama'id dunya, mereka menaungi majlis itu sampai ke langit dunia. Ketika selesai majlis, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut, ayu syai'in taraktum ibadi yasna'un, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku mereka melakukan tadi. Fayaqulun taraknahum yahmadunak wa yumajjidunak wa yusabbihunak, ya Allah, kami meninggalkan mereka tadi dalam keadaan bertasbih kepada Engkau. Mereka membaca tahmid, mereka membaca takbir kepada Engkau, memuji Engkau ya Allah. Fayaqulu ta'ala, dan Allah berkata kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku, kata Allah. Apakah manusia yang berzikir pernah melihat aku, kata Allah. Fayaquluna la, belum ya Allah, mereka belum melihat Engkau. Fayaqulu jalla jalaluh kaifa law ra'awni, maka Allah berkata, bagaimana jika mereka bisa melihat aku. Fayaqulun law ra'auka lakanu ashadda tasbihan wa tahmidan wa tamjida, seandainya mereka manusia bisa melihat Engkau ya Allah, mereka akan lebih keras di dalam bertasbih, di dalam membaca tahmid, memuji Engkau ya Allah. Maka Allah berkata lagi, min ayyi syai'in yu'awiduna, dari apa mereka ingin berlindung wahai malaikat. Maka berkata, fayaquluna minan nar, ya Allah, mereka semua berlindung daripada api neraka. Fayaqulu ta'ala wa hal ra'auha, maka Allah berkata, apakah manusia pernah melihat neraka wahai malaikat. Fayaquluna la, malaikat menyatakan, belum ya Allah. Allah berkata, fa kaifa law ra'auha, bagaimana jika mereka bisa menyaksikan neraka. Fayaquluna law ra'auha lakanu ashadda haraban minha wa ashadda nufura, seandainya mereka melihat neraka, mereka akan sangat lari, akan sangat menjauh daripada perbuatan-perbuatan yang memasukkan kepada neraka.
Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berkata kepada malaikat, fa ayu sya'in yadlubun, apa yang mereka minta di majlis itu wahai malaikat? Fayaquluna al-jannah, malaikat menyatakan mereka semua meminta untuk masuk surga ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Fayaquluna la, malaikat berkata, belum ya Allah. Fayaqulu ta'ala, fa kaifa ilau ra'auha, bagaimana jika mereka melihat surga sebenar-benarnya? Fayaqulun lau ra'auha lakanu ashadda 'alaiha hirsan, seandainya manusia bisa melihat surga, mereka akan sangat bersemangat melakukan amal yang bisa memasukkan ke dalam surga. Fayaqulu jalla jalaluhu, fa inni ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikat, saksikan, aku sekarang telah mengampuni kepada mereka semua. Fayaqulun, maka malaikat berkata, kana fihim fulan lam yariduhum innama ja'a lihajah. Ada malaikat berkata, wa ya Allah, sesungguhnya ada orang-orang yang tidak berniat ikut majelis zikir. Mereka hadir di majelis itu mungkin karena takut dimarahi oleh temannya. Mungkin mereka segan kalau tidak hadir majelis. Mungkin mereka ada yang ingin menagih temannya ketika di majelis tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu satu kelompok orang yang tidak akan menjadi menyesal orang-orang yang duduk bersama mereka. Semuanya yang hadir di majelis zikir diampuni dosa-dosanya. Semua yang hadir majelis zikir mendapatkan surga dari Allah dan akan dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang singkat ini menjadi semangat kita senang menghadiri majelis-majelis zikir, majelis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis-majelis yang menghantarkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.